是苟存生计。聂树林看似没有异常，但狂妄什么？你们不过是两个未宗的。Halo para pecinta animasi sekalian, berjumpa lagi dengan saya Lemet di channel Lemet Film. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Yinian Yongheng. Pada part sebelumnya, tibalah waktu bagi sekte penentang untuk pergi ke wilayah Gonghe dan memulai peperangan. Di situ, divisi aliran darah membuat gempar divisi lainnya karena divisi aliran darah membangkitkan tubuh raksasa darah. Bai Xiaojun menjadi inti pengendali tubuh raksasa darah karena dia adalah titisannya. Dan part ini pun dimulai. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik-klik, dan kalau sudah, langsung saja kita gaskan. Di sini kita akan dibawa flashback ke beberapa tahun yang lalu. Di situ diperlihatkan kalau pohon beringin sekte Gonghe telah menembus awan sebagai perbatasannya, sehingga dia dihukum oleh sekte atas dengan menghancurkan pohon beringin. Leluhur pengadilan Gonghe yang berada di tahap awal Deva kemudian tidak terima karena pohon beringin itu adalah salah satu fondasi pengadilan Gonghe. Tetapi kekuatan leluhur tersebut tidak cukup untuk menahan serangan hukuman dari langit. Pasukan sekte penentang kini telah sampai di perbatasan pengadilan Gonghe. Di situ terlihat dua patriark dari klan Meng dan klan Zhou, di mana keduanya adalah klan yang berafiliasi dengan pengadilan Gonghe. Mereka sedikit berdebat tentang kesejahteraan klan mereka masing-masing untuk memilih harus tunduk kepada pengadilan Gonghe atau sekte penentang. Sedangkan di sisi lain, leluhur Han dan leluhur Jihun saling berpendapat kalau klan-klan itu sebenarnya tidak bisa dianggap remeh, karena tanah tempat mereka tinggal itu menyimpan energi spiritual yang begitu besar, bahkan berkali-kali lipat dari divisi Lingxi. Namun meskipun begitu, mereka harus tetap perkasa di hadapan klan-klan tersebut supaya kewibawaannya masih terjaga. Sedangkan divisi aliran darah menggunakan tubuh raksasa untuk mengarungi lautan. Di situ, Bai Xiaojun nampak fokus karena para leluhur akan segera keluar untuk bernegosiasi dengan tetua Meng dan tetua Zhou. Bai Xiaojun baru menyadari kalau tujuan para leluhur mengerahkan seluruh kekuatan dari semua divisi salah satunya adalah untuk menunjukkan wibawa sekte penentang. Dengan itu, maka para tetua klan pasti tunduk. Di saat negosiasi sedang berlangsung, Bai Xiaojun pun memasuki ruangan tersebut untuk ikut berdiskusi. Bai Xiaojun menjelaskan kalau klan Meng dan klan Zhou tidak akan dirugikan asalkan mereka mau membantu sekte penentang. Klan Zhou tanpa berbasa-basi menunjukkan kalau dia siap membantu dengan memberikan informasi tentang pengadilan Gonghe. Tetua Zhou menerangkan bahwa kekuatan pengadilan Gonghe adalah tanaman dan ruang.
Sedangkan untuk fondasi sekte mereka, salah satunya adalah pohon beringin ruang. Tetua Zhou juga menambahkan kalau gerbang gunung sekte Gonghe sangatlah tinggi dan juga sulit ditembus begitu saja. Tapi beruntungnya, sekte pengadilan Gonghe kini hanya bisa bertahan hidup dengan 30% kekuatan yang tersisa, karena mereka kehilangan 70% kekuatannya setelah pohon beringin ruang mendapat hukuman langit dari sekte atas. Setelah klan Zhou memberikan informasi penting tersebut, kini ganti tetua Meng yang akan menunjukkan bantuannya. Dia memberikan 2 buah token transmisi yang mana itu bisa digunakan untuk menyembunyikan nafas sehingga tidak akan terdeteksi oleh pasukan Konghe. Leluhur Han pun setuju menerima bantuan tersebut. Namun, Leluhur Han masih memberi tugas kepada mereka, yaitu untuk mengawasi klan lain yang barangkali ingin menyerang sekte penentang. Jika kedua tetua itu berhasil melakukan tugasnya dan sekte penentang juga dimenangkan, maka Leluhur Han berjanji akan menjadikan mereka sebagai pemimpin semua klan. Tanpa membuang waktu lagi, sekte penentang pun berangkat untuk memulai peperangan. Di suatu tempat, terlihat seorang bocil yang bernama Li Yuantian, di mana dia adalah leluhur kota Kong dari sekte Langit Berbintang. Dia berpendapat kalau langkah sekte penentang dalam membuat kedua klan berkhianat kepada sekte Konghe itu sangatlah cerdik. Hari pun kini mulai gelap. Man Yao dan Song Junwan berinisiatif menyusuri hutan untuk mencari informasi lebih lanjut, yang tentunya mereka sudah menggunakan token transmisi untuk menyembunyikan nafasnya. Di sana, Song Junwan tiba-tiba mencium energi darah sehingga mereka pun bergegas mencari tahu. Dan ternyata mereka sedang menginjak tanah kepompong mayat di mana terdapat banyak pohon jahat yang menyerap darah dan daging dari para korbannya. Di situasi yang menegangkan itu, Bai Xiaojun tiba-tiba mengagetkan mereka yang membuat Bai Xiaojun hampir saja kehilangan kemaluannya. Hal itu membuat Man Yao bertanya-tanya karena Bai Xiaojun yang tidak punya token transmisi harusnya bisa terdeteksi oleh musuh. Belum sempat Bai Xiaojun menjawabnya, dia tiba-tiba merasakan kedatangan musuh. Musuh yang datang itu bernama Chen Tong dan Li Xiu, di mana keduanya sama-sama berada di tahap inti emas. Mereka lalu mencari musuh yang keberadaannya baru saja mereka rasakan. Tentu Bai Xiaojun langsung saja menyembunyikan nafasnya. Huh?
Tapi yang terjadi, Chengtong dan Li Shu malah mendapatkan Jian Mianzi yang sebelumnya melarikan diri dari kota Xiong. Dan faktanya, Jian Mianzi sebenarnya adalah tetua Nation Soul dari sekte pengadilan Kong He. Dia mengabdikan dirinya untuk sekte Kong He dengan cara menjadi intel di wilayah Hilir Timur. Namun di sini, Chengtong dan Li Shu tidak peduli karena kondisi Jian Mianzi saat ini yang sudah tidak berguna. Chengtong dan Li Shu mengaktifkan formasi pengorbanan fondasi untuk menjadikan Jian Mianzi sebagai nutrisi pohon-pohon sehingga ukurannya pun tambah membesar. Bai Xiaojun pun bahkan sampai merasa sesak karena dia dihimpit oleh Gunung Song Junwan dan Gunung Manyao. Setelah dirasa sudah aman, mereka pun keluar dari pohon yang sesak itu dan berniat melaporkan kejadian kepada leluhur. Namun tiba-tiba, Chengtong melancarkan serangannya karena dia ternyata belum pergi. Dan pertarungan pun dimulai. Bai Xiaojun dan kedua gadisnya bertarung dengan lincah sehingga bisa menghindari setiap serangan dari Chengtong. Untuk itu, Chengtong pun lalu menambah kekuatan pohon jahatnya. Sedangkan Bai Xiaojun, dia langsung saja melemparkan pil wabah beracun kepada Chengtong. Seketika saja, Chengtong terbuai dalam hayalannya sebagaimana korban dari pil wabah sebelumnya. Dia berhalu sedang bercinta dengan Li Shu yang membuat Song Junwan dan Man Yao merasa jijik melihatnya. Bai Xiaojun dan yang lainnya lalu kembali ke kapal untuk menemui leluhur. Di situ nampak raut wajah dari Chengtong yang merasa sangat kesal dengan tindakan Bai Xiaojun yang barusan. Di dalam perang ini, mereka terikat pangkat dan aturan dari sekte atas. Untuk itu, sekte penentang masih harus memberikan hormat dan menunjukkan petisi sebagai simbol penghormatan kepada pengadilan Kong He.
Sebagai sekte yang pangkatnya lebih tinggi, ketua sekte pengadilan Konghe tentu menganggap remeh sekte penentang, karena dia berpikir kalau sekte penentang hanyalah sekte kecil rendahan yang kedatangannya kali ini hanyalah untuk bunuh diri. Ketua sekte pun menerima penghormatan tersebut dan lalu menjawab bahwa siapapun yang berani menentang pengadilan Konghe akan dilenyapkan tanpa menahan diri. Tanpa berbasa-basi lagi, peperangan pun dimulai. Leluhur Han membagi para pasukannya di mana praktisi di atas tahap formasi inti bertugas menyerang bagian depan. Divisi aliran pil dan aliran mistik menyerang hutan sisi kiri. Sedangkan divisi Lingxi menyerang sisi bagian kanan dan divisi aliran darah mengendalikan raksasa darah. Tujuan mereka adalah menahan pasukan musuh sambil menunggu kekuatan pohon jahat dihancurkan. Pengadilan Konghe tentu tidak mau mengulur waktunya lagi. Ketua sekte langsung saja mengendalikan pohon jahat untuk menyerang praktisi di bagian depan. Disinilah raksasa darah akhirnya muncul untuk memberikan perlawanan. Melihat tubuh raksasa darah, pengadilan Konghe jadi tercengang karena baru pertama kali melihat ada raksasa sebesar itu. Bai Xiaojun menjelaskan kepada divisi aliran darah kalau misi mereka kali ini hanyalah untuk menahan pohon jahat. Selain itu, mereka juga harus membuka jalan supaya pasukan yang lainnya bisa bergerak dengan mudah menuju gerbang gunung. Ketua sekte pun lalu mengendalikan pohon beringin ruang untuk melancarkan serangan beracun dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu mampu menembus raksasa darah dengan mudah dan lalu menyebarkan racun beku. Tak ingin tinggal diam, kapal divisi Lingxi pun menyerang pembuluh tersebut diikuti oleh pengaliran energi darah kepada Bai Xiaojun.
Pei Xiaojun mengayunkan tangan raksasa darah untuk langsung mengincar gerbang gunung. Namun itu cukup sulit karena kekuatan pohon jahat yang dikendalikan oleh ketua sekte terus menghalanginya. Sedangkan leluhur Kong He yang sedang berada di tahanan, dia memanggil akar utama pohon jahat untuk bangkit. Akar pohon jahat pun berhasil menembus tubuh raksasa darah dan menyebarkan virus beku kepada para praktisi aliran darah. Pei Xiaojun pun kemudian berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan akar pohon jahat. Meskipun leluhur Han sudah mengerahkan kapal perang untuk menyerang akar itu, akar pohon jahat ternyata begitu kuat mencengkram tubuh raksasa darah hingga Pei Xiaojun terbesit pikiran untuk mundur. Tetapi leluhur Shanji tidak mengindahkannya sehingga dia memimpin para praktisinya untuk membantu Pei Xiaojun. Tubuh raksasa darah akhirnya berhasil bebas dari jeratan akar pohon jahat. Selanjutnya, Pei Xiaojun ingin melancarkan serangan brutal menuju gerbang gunung. Melihat niat Pei Xiaojun itu, leluhur Han lalu mengutus para praktisi formasi inti untuk mundur dan fokus melindungi pasukan dari kedua sisi. Namun tetapi, racun beku telah melumpuhkan para praktisi dari divisi aliran darah. Sedangkan Pei Xiaojun mulai bimbang melakukan serangannya karena divisi aliran darah kini melemah bahkan akan celaka jika diteruskan. Untuk itu, dia pun mengusir semua praktisinya dan berniat mengendalikan tubuh raksasa seorang diri.自成其血族，这样下去，都会被耗死在这里。野泽，你走，你要做什么？我不能眼睁睁看着你们牺牲。再离开，前功尽弃。我等绝不会临阵脱逃。最后出风头的事，就让我一人完成吧。这一战，你们已经拼尽全力，组织名，号令血吸全脉，即刻传出。 Pohon beringin ruang akhirnya berhasil dicabut oleh Pei Xiaojun. Tanpa membuang waktu lagi, Pei Xiaojun berniat menyerang gerbang gunung yang membuat pasukan Li Xiu memilih untuk mundur melindungi gerbang gunung.
逼迫你抠合。 Ketika tangan raksasa darah mendekati gerbang gunung, racun beku pohon jahat ternyata masih bisa menyebar secara menyeluruh menyelimuti tubuh raksasa darah. Melihat fenomena itu, pasukan sekte penentang pun hanya bisa terdiam. Dan ternyata tindakan Pei Xiaojun yang barusan bukanlah percobaan bunuh diri, melainkan rencana yang matang dari para leluhur. Karena dengan membekunya tubuh raksasa darah yang tangannya sedang menjulur itu, maka sekte penentang bisa melewati tangan tersebut untuk menuju gerbang gunung. Sekte penentang kini sudah siap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Para leluhur mengatur posisi ulang pasukannya karena peperangan yang sesungguhnya akan dimulai. Leluhur Shenzi menjelaskan jika meskipun tubuh raksasa darah masih berdiri kokoh, dia akan rapuh sedikit demi sedikit jika terlalu mengulur waktu. Oleh karena itu, mereka harus menyelesaikan peperangan secepat mungkin, entah kalah ataupun menang. Di sisi depan terlihat kekuatan perang dari kedua sekte itu masih sepadan. Melihat hal itu, leluhur Han lalu menguatkan semangat dari pasukan sisi samping supaya segera melakukan pengepungan gerbang gunung. Di sisi lain, Pei Xiaojun memimpin beberapa anggota timnya menuju suatu tempat. Dia juga menjalin komunikasi dengan Songku, di mana Songku juga memimpin anggota timnya di sisi kanan. Dan ternyata Pei Xiaojun dan Songku memiliki misi bersama, yaitu menemukan mata formasi dari formasi ganda. Hal itu disebabkan karena formasi ganda bisa membuat tanaman yang ada akan menjadi binatang buas. Oleh karena itu, leluhur Han memberi pusaka sekte yang bisa mereka gunakan untuk menghancurkan mata formasi itu. Tiba-tiba langkah Pei Xiaojun terhenti karena dia kini melewati tanah kepompong mayat. Pei Xiaojun pun kemudian memimpin anggota timnya untuk melewati kepompong mayat itu dengan tenang dan berhati-hati. Usaha mereka ternyata hanya sia-sia karena kepompong mayat merasakan getaran langkah kaki mereka. Seorang mayat pun meneriakkan suara resonansi yang sangat keras sehingga semua mayat di sana mulai terbangun. Dan pertarungan pun dimulai. Terima kasih.
这样下去，我们只怕会困在这里。 别浪费时间跟他们纠缠，一起冲出去！我们也遭遇了试用群，一路突围，没想到搁这儿跟你遇上了。宋师妹，没错吧？被 Xiao Jun dibuat kesulitan karena jumlah mayat itu tidak ada habisnya. Begitu juga dengan Song Ku dan yang lainnya, di mana para mayat hidup berbondong-bondong menyerangnya. Di saat Bei Xiaojun dan timnya memaksa untuk melarikan diri, Zhou Xinji dan yang lainnya ternyata masih terjebak oleh para mayat hidup. Bei Xiaojun sontak saja kembali menyelamatkan mereka, namun dia dihalangi oleh serangan misterius. Ketua Sekte Kong He kini mulai lega karena strategi yang dia rencanakan telah berjalan. Di sini, dia juga meremehkan Bei Xiaojun karena Bei Xiaojun hanyalah praktisi biasa yang berada di tahap pembangunan fondasi. Tak lama kemudian, situasi tiba-tiba berubah yang menandakan bahwa ketua sekte akan mengaktifkan formasi ganda. Melihat hal itu, Guiya, Pei Hanli, dan Hao Yunfei serentak menyuruh Bei Xiaojun untuk segera pergi ke mata formasi dan menghancurkannya supaya formasi ganda digagalkan. Sedangkan mereka akan tetap di tempat untuk menahan pasukan sekte Kong He. Ketua Sekte Kong He kini mulai mengaktifkan formasi ganda. Formasi itu sangatlah mengerikan karena seluruh tumbuhan di wilayah hutan Kong He jadi hidup. Akibatnya, pasukan sekte penentang pun berguguran. Bei Xiaojun dan Song Ku sama-sama kesulitan menuju mata formasi karena tidak siap dengan segala serangan mendadak dari Sekte Kong He. Disitulah Bei Xiaojun baru menyadari kalau Sekte Kong He sengaja membiarkan mereka memasuki hutan adalah untuk menjebak mereka. Leluhur Han menyuruh Bei Xiaojun supaya fokus menuju mata formasi. Karena jika Bei Xiaojun terlambat, maka rekan-rekannya akan banyak yang berguguran sehingga perjuangan mereka jadi sia-sia. Namun sialnya, Bei Xiaojun malah bertemu dengan Chen Tong yang ternyata masih dendam terhadapnya. Beruntungnya, Tetua Zhou datang tepat waktu dan lalu menghadangnya. Tetua Zhou menyuruh Bei Xiaojun melanjutkan misinya, sementara dia akan menahan Chen Tong. Chen Tong begitu meremehkan Tetua Zhou karena berpikir jika Tetua Zhou hanyalah kakek tua yang berada di tahap fondasi.
Centong dibuat kesal oleh burung merak tetua Zhou yang bernama Feng. Karena tidak ingin membiarkan Pei Xiaojun melanjutkan misinya, dia pun ingin segera membunuh tetua Zhou beserta burungnya sekaligus. Dan pertarungan pun dimulai. Tetua Zhou lalu mengeluarkan formasi akar kehidupan untuk membuat Centong tidak bisa lari kemana-mana dari serangan Feng. Sedangkan di sisi lain, Pei Xiaojun telah sampai di pohon beringin sisi kiri. Begitu juga dengan Songku yang kini telah sampai di pohon beringin sisi kanan. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun menghancurkan mata formasi menggunakan pusaka sekte. Cha, Xingdong. Mata formasi pun telah hancur. Kini formasi ganda sudah dilenyapkan, bahkan membuat ketua sekte terluka parah dan tidak bisa mengendalikan satu pohon pun. Sementara di pertarungan tetua Zhou, dia merasa senang dan juga bangga karena dia telah berperan penting dalam peperangan ini. Namun tidak disangka, Centong rupanya belum mati, bahkan bisa menyerang balik tetua Zhou. Melihat tetua Zhou yang sudah sekarat itu, Feng merasa sakit hati dan lalu berteriak minta tolong. Tapi di sini, tetua Zhou menenangkan Feng dan lalu mengucapkan salam perpisahan. Dengan kondisi tetua Zhou yang pasti akan mati, Feng juga tidak akan peduli lagi dengan hidupnya. Jeritan Feng yang menggema di wilayah Konghe itu membuat sekte penentang berhenti sejenak. Pei Xiaojun pun kembali dengan cepat dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa jeritan Feng itu bukanlah pertanda buruk. Feng
Tapi kenyataan ternyata tidak sepihak dengan harapan Bai Xiaojun yang membuat dia lemas dan gemetaran. Karena cerita Feng yang barusan memang adalah salam terakhirnya kepada sekte penentang. Feng Yang, Bai Xiaojun bergegas mendekati tetua Zhou untuk menyelamatkannya. Dia tidak peduli walaupun tetua Zhou berkata bahwa Chen Tong menjadikan tetua Zhou sebagai umpan untuk Bai Xiaojun. Bai Xiaojun tetap bersikeras mengobati, namun kondisi tetua Zhou kian melemah. Chen Tong mentertawakan tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Bai Xiaojun. Dia menantang Bai Xiaojun jika dia akan mengakui kehebatan Bai Xiaojun kalau dia mampu menyelamatkan nyawa tetua Zhou. Bai Xiaojun tidak menghiraukan perkataan Chen Tong dan fokus menyembuhkan tetua Zhou sambil memberinya semangat bahwa perang akan segera dimenangkan. Dan akhirnya usaha Bai Xiaojun tetaplah sia-sia. Yang bisa dia lakukan hanyalah memberi penghormatan kepada Feng dan tetua Zhou. Dan tidak lupa, puncak penghormatan itu adalah membalaskan dendamnya. Tanpa membuang waktu lagi, pertarungan pun dimulai. Chen Tong langsung dibuat terkejut karena Bai Xiaojun bisa melakukan pemurnian tubuh bahkan di saat kondisi sedang bertarung. Chen Tong pun lalu mengeluarkan teknik ruang akar spiritual dengan tujuan untuk menyerang sambil bersembunyi. Tentu itu sia-sia saja karena Bai Xiaojun memiliki mata dharma. Tak hanya itu, Bai Xiaojun juga memiliki teknik prajurit tumbuhan yang selalu menangkal serangan dari Chen Tong. Hal itu membuat Chen Tong bertanya-tanya kenapa Bai Xiaojun bisa menggunakan teknik-teknik dari sekte Kong He.
Chuntong tidak menyangka bahwa ada manusia aneh seperti Bai Xiaojun dari sekte penentang. Dia merasa malu karena keterampilan bertarungnya bisa dilampaui oleh praktisi pembangunan fondasi yang usianya bahkan masih muda. Tanpa berbasa-basi lagi, Chuntong pun membakar inti ciptaannya yang membuat Li Xiu terkejut. Pembakaran inti ciptaan itu memiliki resiko besar untuk mengurangi umur si pengguna. Tapi Chuntong tetap melanjutkan pengorbanan inti ciptaannya untuk membangkitkan formasi pohon jahat yang kekuatannya setara dengan tahap Nation Soul. Pohon jahat itu adalah formasi yang dibentuk Chuntong untuk mengeluarkan teknik prajurit kayu. Setelah berhasil mengikat Bai Xiaojun, dia pun melancarkan serangan tajam kepadanya. Dan di sini, Bai Xiaojun berhasil menghalau serangan Chuntong dengan teknik rahasia bidang air, di mana teknik rahasia itu akan memicu munculnya cakar binatang ilahi untuk membantu Bai Xiaojun. Jika kalian mengikuti cerita ini dari episode awal, maka kalian pasti pernah melihat teknik ini yang dulu pernah digunakan Bai Xiaojun ketika melawan Guiya di pertandingan akademi. Melihat cakar binatang ilahi yang akan menyerang Chuntong, Li Xiu bergegas menuju Chuntong untuk menyelamatkannya. Tapi dia juga kesulitan karena selalu dibayangi oleh Li Jinghou. Leluhur Kong He bahkan ketar-ketir karena jika cakar binatang ilahi itu dibangunkan dengan lengkap, maka seluruh nadi timur akan habis diguncangkan. Tanpa berbasa-basi lagi, Bai Xiaojun pun menuntaskan tekniknya.
Centong pun menerima serangan yang dahsyat itu dari cakar binatang ilahi Bai Xiaojun. Sontak, Li Shu pun langsung bergegas menuju Centong dan menyuruh bawahannya untuk menahan Li Jinghou. Dan disinilah kita akan mengetahui betapa kuatnya serangan Bai Xiaojun itu. Li Shu langsung saja memukul mundur Bai Xiaojun yang akan menghabisi Centong. Dia begitu sedih melihat kondisi Centong yang sudah hancur dan tidak berdaya. Karena Li Shu sudah mengetahui kalau Centong sudah tidak bisa apa-apa lagi, dia pun lalu menghabisi nyawa Centong. Faktanya, Li Shu ternyata tidak memiliki perasaan apapun terhadap Centong yang walaupun mereka sudah lama menjadi rekan. Li Shu merasa murka juga malu karena bagaimana mungkin hanya seorang praktisi fondasi bisa mengobrak-abrik sekte Kong He. Tanpa berlama-lama, dia pun menyerang Bai Xiaojun dengan kekuatan penuh yang bahkan tidak bisa dihentikan dengan tungku aura ungu. Tak sampai di situ, Li Shu tidak mau menahan-nahan lagi kekuatannya. Tidak tanggung-tanggung, dia mengeluarkan naga kegelapannya yang bernama Hao Yu. Bai Xiaojun juga tidak mau menahan kekuatannya walaupun kondisinya kini sudah kehabisan banyak energi spiritual. Dia mengeluarkan tubuh Asura Keabadian untuk mengimbangi kekuatan dari Hao Yu. Dan part ini pun bersambung.